Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Al Channel. Kita lagi mudik. Nah, apa aja sih kegiatan kita saat mudik? Nah, yang pertama kita mau ziarah dulu ya. Ayo ikutin kita. Di video kali ini agak berbeda ya guys. Sekarang aku berada di kampung halamanku, di mana masa kecilku yang penuh dengan kebahagiaan tumbuh di sini. Meskipun suasana dulu dan sekarang sudah berbeda, setidaknya aku bisa mengingat kenangan masa kecilku dan berbagi pengalaman bersama anak dan suamiku. Kita mau ziarah dulu ya, dan spotnya itu luar biasa. Jalannya, lihat aja jalannya, jalannya batu ya. Jadi terus ziarah kuburnya juga jauh guys, jauh sekali. Oh iya, lokasinya berada di Jampang Suradeya, Kampung Pasir Ipis, Ujung Genteng, Jawa Barat. Kalau bahasa umumnya masih biasanya disebut daerah Pajampangan gitu. Sobat Alcena 02, yang bikin aku betah di sini yaitu suasana pedesaannya dengan hamparan sawah yang sangat luas banget, yang mungkin kita tidak akan dapatkan di perkotaan. Suasana pepohonan dan diiringi kicauan burung sangat terasa nyaman meski cuaca agak menyengat loh guys. Di sini tuh kalau lagi kemarau panasnya terik banget dan bikin kepala puyeng kelayangan. Jalannya subhanallah sekali guys. Aduh guys. Jadi ginilah guys, aktivitas di hari pertama aku pulang kampung yaitu ziarah ke makam sesepuh kami. Ada nenek, ada kakek ya. Kita duduk di sini aja guys.
Memang terasa hampa kalau ada keluarga tercinta kita lebih dulu sudah berpulang. Namun begitulah perjalanan hidup kita, guys. Terima kasih ya sobat L Channel 02 sudah support channel kami. Meski sulit karena setiap aku bikin konten pasti bersama anak-anakku yang lagi mencrak-mincraknya dan lagi aktif-aktifnya. Pokoknya malah puyeng. Stay here one more time. Remind me what it's like. Ibu lagi hamil ya, Sauki, kamu mau balap-balap aja. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that love's gone. Neling, Bu. Anak-anak deh, balap-balap. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Kalau misalkan ke Mina Jaya,